Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa, sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Elang Kota Bandung ludes terbakar Selasa siang. Diduga api berasal dari arus pendek listrik. Musibah kebakaran tersebut pun sempat membuat panik warga sekitar yang takut api merambat ke pemukiman mereka. Kepulan asap hitam disertai kobaran api terus membesar dari bangunan rumah warga di Jalan Elang Kota Bandung Selasa petang. Lokasi kebakaran yang merupakan pemukiman padat penduduk sempat membuat panik warga. Warga berusaha memadamkan kobaran api yang terus membesar. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api yang terus merambat ke bangunan rumah lainnya. Petugas sempat kesulitan karena objek yang terbakar berada di tengah pemukiman warga. Setelah sejam dan mengerahkan lebih dari 5 unit mobil pemadam, petugas berhasil memadamkan kobaran api. Saya ngambil barang, lihat ke sini lewat ada asap ngumpul dari rumah. Gitu aja sih dari rumah ini. Dugaan sementara api dari mana, Kang? Apa ada sempat suara ledakan apa gimana, Kang? Kurang tahu, itu ada asap aja gitu. Oh, ada asap aja. Tempat rumahnya tempat apa, Kang, yang terbakar, Bang? Rumah tinggal, tempat biasa. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran tersebut menimbulkan kerugian materi yang ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.